Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, kalian hari ini bersama-sama dengan mama atau orang tua kalian mungkin duduk bersama untuk perhatikan video yang hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bu Niro, kita akan berdoa. Sebelum kegiatan, Bu akan mengajak kalian berdoa bersama-sama. Sayang, kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina ma'un. Kita lanjutkan dengan doa Maulana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini kita akan belajar berdoa. Ayo, doa apa ya? Coba didengarkan, nanti didengarkan, habis itu dihafalkan. Siap. Doa naik kendaraan di darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke anak-anak, untuk hari ini hari Selasa. Anak-anak, kita mau diajak Bu Robi belajar tentang penjumlahan atau bisa dikatakan tambah-tambahan. Nah, penjumlahan itu kalau kita tambah semakin lama semakin banyak jumlahnya. Nah, di sini Bu Guru punya tugas buat anak-anak. Kita belajar penjumlahan sayang ya. Oke? Siap-siap, persiapkan ya. Disiapkan nanti buat krayon juga untuk mewarnai. Di sini Bu Guru punya gambar mobil. Ah, mobilnya coba sih, mobilnya di sini rodanya berapa sih mobil itu? Tahu enggak? Oh iya, kendaraan di darat kan ada rodanya sayang ya. Kita hitung biarnya mobil punya rodanya sebelah kanan 1, 2, sebelah kiri juga ada 2. Jadi rodanya berapa mobil? Ada 4. Nanti anak-anak ini gambarnya kamu warnai yang rapi, yang bagus ya. Berkreasi supaya gambar mobilnya tambah cantik. Oke. Nah, untuk yang penjumlahan ya, siap-siap ya. Kita mulai. Coba di sini ada gambar, terus di bawah ada titik-titik-titik. Nah, kamu hitung dulu sayang mobilnya. 1 2 3 4. Oh iya, jangan lupa sebelum belajar kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tulis angka 4 di sini. Miring, tidur, tegak. Angka 4. Ditambah, tandanya tambah itu seperti ini sayang ya. Tegak sama tidur. Ditambah berapa? Coba hitung lagi sayang. 1, 2, 3. Ada di 3. Lengkung-lengkung. Sekarang kita jumlahkan. 4 ditambah 3. Ada berapa? Sekarang kamu hitung mobilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7.
Jadi hasil dari 4 ditambah 3 ada 7 tidur miring. Nah seperti itu Ihan ya. Untuk yang bawah jangan lupa dikerjakan. Oke anak-anak, untuk pelajaran kedua di hari Selasa nanti anak-anak buka dulu gambar. Kok gambar ya? Halaman peraga di belakang sendiri. Nah di situ ada tulisan, tulisan yang bawa sendiri saya ya, tulisan yang bawa sendiri. Nanti mama minta tolong ya, mama minta tolong gunting tulisan itu ya. Setelah digunting semuanya ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tulisan, 5 guntingan ya. Setelah itu, setelah dipotong semua, digunting semua ya, nanti anak-anak buka majalah halaman 3. Oke, di situ ada gambar mobil, ada gambar mobil, ada apanya ini ya, yang kamu gunting tadi adalah tulisan bagian-bagian dari kendaraan di darat. Apa aja sih bagian-bagiannya? Nah, coba ya. Di sini ada gambar roda atau ban, ada pintu, ada lagi ini yang mengeluarkan asap apa namanya? Ya, knalpot sayang. Ada lagi ini apa? Jendela. Juga ada apa ini? Kap-kapnya mobil. Lah bisa buka saya depannya, dalamnya ada mesinnya, mesin mobilnya. Nah, nanti anak-anak tulisan itu kamu tulis, kamu tempel sesuai dengan kotak yang sesuai. Coba ya, kita lihat di sini. Di sini Bu Robi waktu pegang tulisan B A N dibaca ban. Ban itu sama halnya dengan roda. Coba mana ya? Roda yang mana ya? Ah ini sayang, bannya. Kasih lem ya. Kasih lem dulu. Kamu tempelkan di sini. Oke? Oke. Sekarang yang kedua, di sini Bu Robi ada guntingan lagi. Huruf P I N T U dibaca pintu. Nah, coba ya, mana ya pintu ya? Di sini kah? Ah, salah, Bu. Apa di sini? Bukan. Di sini? Ah, salah lagi, Bu Guru. Nah, pintu yang mana? Oh, pintu yang ini sayang. Nah, kamu tempel sini ya. Kasih lem dulu. Tempel di kotaknya pintu, panahnya mengarah ke gambar pintu di sini. Oke? Nah, setelah nanti kamu tempel semuanya, jangan lupa biar kelihatan bagus juga diwarnai mobilnya. Siap? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar. Nah, anak-anak, sebelum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah supaya ilmunya barokah ya. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini pelajarannya sudah selesai ya. Ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Oke? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nah, terima kasih.
selalu belajar di rumah, jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.